Banjir rob setinggi lutut orang dewasa rendam ratusan rumah di SD Dengki, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Beberapa warga juga terlihat sedang menguras air yang masuk ke dalam rumah. Terlihat juga suasana banjir yang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain. Banjir rob ini sudah berlangsung selama 3 hari pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Namun banjir terparah terjadi pada Selasa sore. Banjir rob ini biasanya berlangsung hingga 5 jam. Selanjutnya air akan surut. Air pasang rob ini juga merendam beberapa ruas jalan dan rumah di inti kota Tanjung Balai. Berapa tinggi banjirnya kalau sering? Akibat apa, Bu? Akibat apa, Bis? Dibilang karena udah ditutup dulu sana, kemarin lah kan. Ini udah berlangsung berapa hari? Ini udah 3 hari. Dulu tak pala begini, betul. Karena udah ditutup di pulau sana, jadi kemarin lah lain hari. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.